mbaknya itu ke cabang yang melayani KPR, mbak nanya-nanya ke saya. Di mana ya Bu? Di Diponegoro. BRI Diponegoro, iya. Dengan? Bagian KPR Bu Evelyn. Bu Evelyn. Ya. Diponegoro, oh iya. Ya. Karena kalau pekerjaan nggak ada layanan KPR, guna itu nggak ada mbak di sini. Oh, soalnya tadi sudah ke mana? Siapa merungkut pekerja, disuruh ke sini. Disuruh jalan-jalan mbaknya, biar refreshing. Biar tahu kantor BRI. Soalnya saya dulu juga audit bank Bu, jadi yang ngerti. Jadi audit. Oh berarti ini saya ke Diponegoro. Iya, Diponegoro karena Diponegoro melayani KPR. Berarti nanti saya langsung tanyakan ada kemajuan. Jadi tidak harus ke Putami ya. Iya. Terkait pelayanan KPR gitu aja. Kalau sini kan enggak ada, mungkin nanti diarahkan ke AU-nya langsung atau marketingnya langsung seperti apa. Dan sistem untuk mengetahui datanya Mbak seperti apa kan mereka lebih ini ya, karena mereka yang melayani. Kalau kita memang nggak ada pelayanan itu KPR. BRI Diponegoro itu yang mana ya Bu? Soalnya kan banyak kayaknya kantor. Sekarang Diponegoro itu pindah ya, pindah di sebelahnya Diponegoro cabangnya. Gedungnya lagi renov. Iya. Di sampingnya BCA. Hah? Di sampingnya BCA. Di sampingnya BCA. Lampu merah ada bank BCA yang besar itu, sampingnya spasi ini. Bekasnya CMB ini yang berapa-apa. Lampu merah. BCA gedung besar. Di Ponegoro. Lampu merah. BCA Pasar Kembang. BCA Pasar Kembang. Bukan, BCA Diponegoro. Coba di Google. Oh, iya. BCA Diponegoro. Iya.